wabarakatuh. Halo coy, jumpa lagi dengan saya Sacilad coy. Oke, pagi ini adalah hujan terlebat dari sebelumnya sampai airnya udah banjir, airnya udah keruh. Saatnya kita mancing coy. Kemarin aku gak sempat buat video karena aku sibuk cari SIM coy, dan sekarang udah jadi. Oke, kita hari ini mau mancing di Kaliopak coy. Tepatnya nanti saya kasih tahu. Kita mau pakai umpan bulu ayam. Kalian penasaran bagaimana cara memancing dengan umpan bulu ayam? Cara ini udah populer di Jogja, tapi mungkin ada banyak kalian yang belum tahu. Jadi saya akan buat tutorialnya aja. Oke, langsung saja cekidot, kita langsung ke lokasinya di sini coy. Audio Jungle. Coy, kita udah sampai di spot.
dia spot di ini mana ini? Ini dekat pentu ini, coy. Dan kita udah pakai umpan bulu ayam ini, coy. Apakah umpan ini bisa menaklukkan umpan ikan di sini, coy? Target kita tawes sama sogo, coy. Kalau kita bisa dapat, alhamdulillah. Kalau kita bontot, ya tidak apa-apa, coy. Oke, kita langsung cekidot saja, coy. Ini umpannya. Kita langsung mancing. Oke, coy, jadi gini, coy, cara masang umpan bulu ayam itu yang ini tuh buat ngebom, coy, buat narik ikannya biar ikannya berkumpul. Dan yang buat umpan ini, coy, kita sobek kecil aja. Ini namanya kulitnya, kulit kaki ceker itu, coy. Kita sobek sedikit saja, kira-kira segini lah, coy. Kira-kira segini, coy. Ini ya, oke. Cara masangnya gini, coy. Jadi cara masangnya gini, coy. Ini kita undur-undur dulu. Lalu kita centelkan di kail. Ya kurang lebih seperti ini, coy. Seperti ini kita masangnya, coy. Oke, let's go. Oke, setelah itu kita bom pakai bulu ayam ini, coy. Di atasnya, jangan di bawahnya, coy. Di atasnya ada. Biar lebih mudah melemparnya, kita tambahkan air di sini, coy. Oke, let's go. Kenapa saya membuang bulu ayam ini buat ngebom? Karena ini termasuk organik, coy. Jadi aman buat sungai, coy. Tidak mencemari lingkungan, coy.